Coba kita lihat, guys. Wow, panas banget. Ini nih tempat pemanggangannya ini. Ditempelin ke situ tuh. Jadi seperti ini, panas banget, sahabat ya. Ini. Assalam. Syukuran, Abi. Insyaallah. Mana enak ya? Enak, Bos. Enak. Mantap jiwa. Nah, ini makanan khas Saudi asli ini. Jadi kalau makan ini, jadi ini dari guys, pagi sampai sore nggak bakal lapar. Jadi gini guys, di Saudi tuh kalau pagi-pagi kayaknya apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya sahabat Eros. Seperti biasa, sahabat Eros, sahabat dulu, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam lindungannya, dan juga diberi kesempatan bisa mengunjungi dua tanah suci Mekah Madinah dengan melaksanakan ibadah umroh dan haji dan juga ziarah ke Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini sahabat Eros akan tunjukkan buat kalian semua, akan kasih tahu makanan khas Arab Saudi yang terlaris dan paling murah. Kita dulu ada mobil yang paling murah dan paling terlaris di Saudi, sahabat. Bahkan kalau makan itu ya, nanti perut kita itu misalnya pagi makan seharian nggak bakalan lapar. Jadi biar kalian tidak penasaran seperti apa makanannya dan juga restorannya, sahabat. Ini banyak yang diminati oleh oleh orang-orang luar, tentunya orang Pakistan, Mesir. Dan kebetulan di sini masih pagi. Kalau pagi itu banyak yang sarapan makanan-makanan yang saya nanti beli. Ah, ini itu di depan orang udah beli itu. Jadi makanannya itu luar biasa ya. Kalau buat pagi-pagi itu enak sarapan-sarapan itu. Jadi tidak terlalu jauh dari kontrakan saya, dekat banget. Masya Allah, kalau pagi-pagi adem sekali. Sekarang jam 6 pagi. Nah, ini ada yang beli. Ada yang namanya jubnah dan juga tamis. Kebanyakan kalau orang Indonesia itu sukanya jubnah. Nah, jubnah itu ada kejunya di dalam. Harganya cuma 1 rial. Jadi itu tempatnya tidak terlalu jauh dari kontrakan. Nah, ini di depan ya. Kita jenah ini nih. Ini yang ada tulisan kuning itu. Nah, itu ada yang beli. Oh, dari tadi ini bukanya habis subuh itu banyak yang beli di sini. Jadi biar tidak penasaran apa makanan asli khas Saudi Arabia yang super super murah dan bikin perut kita kenyang seharian tidak bakalan lapar. Nah, ini dia. Kerjanya orang Pakistan ya. Oh, ini Masya Allah. Nah, ini namanya tamis yang banyak diminati oleh para jemaah, tentunya orang-orang yang pernah dari sini. Jubnah. Kenapa lagi? Jubnah. Itu nabi. Masya Allah. Kenapa lagi? Minwen. Kita minwen. Bus. Masya Allah. Ada ubus. Ada istim. Ada harga jubun tamis. Masya Allah. Jadi ada SMS. Aidi. Aidi.
Alaikum turun. Sup tujuh babi musik lah. Bu ya, putur tujuh babi musik lah. Wah, babi sup. Oh, itu dipanggang di dalam guys. Ayo. Salam. Itu pengangatnya panggang di dalam sini guys ya. Jadi. Nah, bes, jut lah. Intamin Wen. Ah, Afghanistan. Masyaallah. Hada sakil Afghanistan apiat dulu. Jadi, hada isim Malis. Hada isim es. Tanmas Saidi. Wah, ini. Sobat lihat, sobat. Gede banget, sobat. Ya, bawa syarat dengan ini. Jadi kalau lagi hangat ini enak dimakan ya. Ini harganya cuma 1 rial. Ini langsung dimasak di dalam situ kayak putong, apa namanya ini kalau bahasa Indonya. Masya Allah. Afghanistan Zindabad. Afghanistan Zindabad. Zindabad, Masya Allah. Oh, man. Masya Allah. Ini ada macam-macam harga di sini ya. Gamis ID 1 rial. Gamis biskuit 1 rial. Gamis cuben 6 rial. 2 rial. 2 rial. Masya Allah. Masya Allah. Ini Tamis ID, Tamis biasa. Jadi yang enak itu jupna itu dimakan sama apa namanya itu? Dimakan sama telur, telur rebus jadi enak. Kalau menurut saya sih pakai bumbu dari sini itu kurang enak. Ini di sini ada macam-macam harganya. Di sini juga ada yang 1 rial, 1 rial dan Tamis jubena 6 rial. Itu mahal ya. Karena itu ada kejunya, Masya Allah. Ini pekerjaannya Masya Allah luar biasa. Baik ini orangnya ya. Punya saya sudah jadi sahabat ya. Wen, ada lagi? Masya Allah ini. Kalau makan ini seharian gak bakalan kelaparan. Kam? Mas, ini harganya 12 rial, satu-satunya 6 rial. Coba kita lihat guys. Wow, panas banget. Ini tempat pemanggangannya ini. Ditempelin ke situ tuh. Jadi seperti ini. Panas banget sahabat ya. Ini. Assalam. Syukuran Habib. Nah, ini hasilnya sahabat ya. Jadi kalau lagi hangat dimakan itu enak banget. Ini ya. Ini namanya jupna. Yang satunya itu Tamis, Tamis yang biasa harganya 1 rial yang ID, terus Tamis yang mungkin Tamis yang agak-agak lebih enakan mungkin harganya 2 rial. Yang jupna seperti ini satu-satunya ini harganya 6 rial. Jadi semuanya totalnya ini 12 rial. Nah, ini lagi buat bumbunya, guys. Jadi bumbunya itu enakan dikasih apa buat sendiri lah. Mana telurnya Kit? Ini dikasih bawang putih, bawang merah. Dannya cuma 2. Nah, dan juga dikasih telur nanti jadi lebih enak. Jadi walaupun itu enggak dimakan sama ini, enak juga sih. Jadi tunggu nanti guys ya. Rasanya itu seperti apa kalau sudah dibuatin apa namanya itu lauknya seperti ini, telur. Pasti ketagihan. Yang pernah umroh atau haji kalau pernah makan jupna atau Tamis pasti beliau merasakan seperti apa enaknya. Masya Allah. Gimana enak ya? Enak, Bos. Enak. Mantap jiwa. Nah, ini makanan khas Saudi asli. Jadi kalau makan ini
Jadi ini dari guys, pagi sampai sore enggak bakalan lapar. Jadi gini guys, di Saudi itu kalau pagi-pagi guys, umumnya pakai umumnya makan ini, makan makan di sini. Ore, aku masuk YouTube. Ore. Ayo makan, makan, makan. Ya, dia jauh. Hah? Mau bareng ngeri, mau tak dunus, mau tak apa sih dunus. Sumpah masya Allah. Ini bagi para jemaah yang mau umroh wajib coba ini nih. Enak banget. Jadi sekarang kalau jupne ini guys harganya sekarang 6 real. Tapi kalau yang tamis itu 1 real. Jadi orang sini itu cepat kaya. Nggak nanya. Makannya cuma pakai ini, pakai tamis. Wah, itu. Nah. Habis lah guys. Alhamdulillah, terima kasih.